Nggak perlu menggalang dana, gitaris nggak perlu menjual gitar. Seandainya ada pejabat di negara ini yang berpikiran seperti itu, tapi nggak ada. Tidak 1 triliun pun untuk seniman. Padahal waktu kampanye, wah capek banget nih Sleng belain, ya kan? Begitu udah menang, nggak dipikirin Slengnya. Tidak hanya sekedar hidup, tapi lebih dari cukup. Ya, kalau kita lihat rumahnya Bim Bim kan, kayak istana kan, artinya bisa gitu, musisi juga hidup. Apalagi kalau mengutip kata-kata dari Dirjen Haki beberapa bulan yang lalu ya, ketemu sama saya, seandainya sistem royalti itu beres di Indonesia, itu katanya saya itu musisi seperti saya, seperti Slang itu udah punya pulau harusnya. Wow. Tapi karena belum beres, ya ya belum bisa gitu. Maka dari itu buat saya musik udah selesai eranya. Maka saya masuk partai politik kan, okay. Untuk langkah selanjutnya. Wow. Ya. Musik ya. Tos dulu. Sangat okay. Keibuan sekali ini. Itu kalian saya. Oke, kenapa bisa dibilang sebagai musisi sudah selesai? Mas? Sudah selesai, karena saya nggak berkarir lagi di musik. Okay. Saya sekarang berkarir di partai politik. Nggak boleh disebutin partainya ya? Iya. Nggak boleh disebutin. Nggak enak sama Pak Menhan kan? Nggak enak. Okay. Jadi nggak disebutin partainya. Tujuannya apa? Tujuannya ya, politik itu kan tujuannya kan untuk memangku jabatan gitu kan? Untuk memangku jabatan. Nah, kenapa memangku jabatan itu penting? Karena ada di teks lagunya Dewa 19 itu tahun 2009 bahwa segenggam kekuasaan itu lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Kita nih di sini semua ngomongin kebenaran. Wah iya, yang ini benar, ini kebenaran. Tanpa segenggam kekuasaan gak ada gunanya. Oke. Bayangin aja seandainya saat ini saya berkuasa ya, seandainya. Dana penanganan COVID itu sudah habis 1 triliun 45 miliar. 1 triliun sudah habis untuk menangani COVID ini selama ini. Kalau saya pemangku jabatan, saya kasih 1 triliun buat musisi, selesai, dia udah enggak usah bikin macam-macam lagi, penggalangan dana segala macam. 1 triliun aja buat musisi, selesai. Tidak, bukan dikasih ya, tapi berupa pekerjaan. Ini ada dana 1 tahun untuk musisi 1 triliun untuk bekerja misalnya di TVRI atau di mana, selesai. Nggak perlu menggalang dana, gitaris nggak perlu menjual gitar. Seandainya ada pejabat di negara ini yang berpikiran seperti itu, tapi nggak ada. Tidak 1 triliun pun untuk seniman. Padahal waktu kampanye, wah capek banget nih Sleng belain, ya kan? Begitu udah menang, nggak dipikirin Slengnya. 1 triliun nggak dapet. Gak usah 1 triliun ya, 500 miliar udah cukup buat kami seorang musisi. Maka dari itu penting untuk memangku jabatan. Iya, harus. Saya berharap juga dari Sleng juga ada yang masuk ke politik nanti. Kita sama-sama berjuang untuk ya our people. Our people kan musisi, seniman. Saya nggak optimis sih Mas Dhani sebagai politisi untuk ke depannya. Oh, kalau saya lihat ya, optimis banget saya. Oke. Optimis.